Berkarya itu bukan kayak orang masuk kantor. Berkarya itu, kalau seorang sutradara ataupun seniman itu nggak ada yang namanya hari libur atau hari kerja. Semuanya itu hari-hari berkarya gitu. Adik kandung dari aktor Slamet Rahardjo Jarot ini terkenal sebagai pencipta soundtrack Badai Pasti Berlalu yang populer dinyanyikan almarhum Krisya. Bagi Eros Jarot, berkarya tak mengenal hari kerja dan hari libur. Bisa kapan dan di mana saja ide itu muncul. Ia pun selalu merekam karya-karyanya, itu justru melalui matanya. Artinya, Mas Eros nggak bikin film, loh, setiap hari saya bikin film. Cuman kamera saya bukan kamera seperti itu, kameranya saya pakai mata saya. Jadi semua rekaman saya taruh di otak saya. Jadi pada saat saya mau puternya kapan aja kan itu. Nah berkarya itu apa sih artinya karya itu? Karya kan hanya interaksi dari apa yang kita rekam ya, diwujudkan oleh sesuatu. Nah waktu saat merekamnya itu kan sebenarnya tengah perkara apa kerja ke pengkaryaan, ya. Berkarya, kerja berkarya. Itu kan. Contohnya kalau orang masuk mall kan mungkin pada mau lihat cewek atau lihat barang-barang. Kalau saya masuk mall kan sudah saya disiplinkan, terus saya akan lihat yang lain. Ditemui di rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, budayawan yang juga seorang politikus ini pernah aktif di PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri dan Partai Nasionalis Bung Karno. Kini Eros banyak bergelut di partai politik. Salah satunya adalah Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan atau PNBK yang dipimpinnya. Karena minimnya dana, walhasil partainya pun kalah di pemilu 2010 lalu. Saya PDIP, sangat PDIP. Itu waktu PNBK ceritanya mau meneruskan konteks. Oh iya dong, cuman kita nggak ada uang. Saya baru tahu nih ya, saya kan buru banget. Satu dapil itu ternyata partai itu 3 miliar atau 5 miliar. Saya satu partai 1,7. Satu partai, seluruh partai, 77 dapil itu, 70 dapil itu, saya cuma modalnya 1,7 miliar, ternyata kalah. Tapi berarti PNBK masih berjalan nih mas? Enggak, PPK tetap enggak kemana-mana kan, okay. Ya raja gitu. Tapi yang lainnya anak ada yang ke Hanura, ke Nasdem, ke Gerindra, ke PDIP, ada ke PKB, biasa diem ya.